Halo Mamang, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Upin dan Ipin lagi dan lagi, cuy. Wadaw gitu. Di video kali ini, teman-teman, konten kita kali ini adalah bermain game Upin dan Ipin Kris si Mamang Tungkal chapter kedua gitu loh, atau babak keduanya, cuy. Di video sebelumnya, teman-teman, kita sudah selesai ya di chapter prolog sama chapter kedua, chapter pertama, cuy. Jadi di sini kita akan menamatkan di chapter keduanya atau di babak keduanya gitu loh. Wadaw kali, seperti apa sih ceritanya di babak keduanya ini, teman-teman? Abang Sen juga nggak tahu gitu loh ya. Karena oleh itu, teman-teman, di sini kita akan cari tahu seperti apa sih jalan ceritanya, bagaimana sih story-nya gitu loh. Langsung saja kita mulai. Oke, di sini new game. Oke, langsung saja kita masuk ke babak keduanya, teman-teman. Kita akan melihat seperti apa sih story-nya ini gitu loh. Wah, kata mereka di sini mereka bersama-sama berteriak musnya. Ini ada cahaya apa itu, teman-teman? Oke, apa yang terjadi selanjutnya? Wah, kata mereka di sini mereka mulai terkejut, teman-teman, dengan suasananya ya. Kita dekat mana nih, kata mereka. Tak nampak macam store tuh ataupun, kata mereka lagi ya. Oke, apa yang terjadi ini ceritanya? Bagaimana jalan ceritanya, teman-teman? Abang Sen pun penasaran sekali gitu loh. Oke, apa ini? Pedang Indraloka, burung empat kapak. Apa itu burung empat kapak? Aduh, sakitnya, kata Ipin. Eh, kita dekat mana nih, kata Ipin. Hem, macam dekat hutan tapi, kata Mail. Oh, saya takut, kata Susanti. Saya lagi takut, kata Pizi. Eh, mana Upin, kata Ipin. Hahaha, Mei-Mei mana, kata mereka. Eh, San Jarjit mana korang, kata Pizi. Oke, bertenang, mari cari jalan keluar dulu, kata Ipin. Oke, di sini mereka terpisah ya, teman-teman. Oke, kita cari jalan keluar dulu. Kemana kita akan berjalan ini? Ini tempat apa, cuy? Oke, kita lari dulu, lari mencari tempat jalan keluar. Eh, burung apa tuh, kata Ipin. Jangan-jangan jauh-jauh, Ipin, kata Mail. Wah, ada empat kapak, kata Ipin. Empat kepak, mana, kata Mail. Boleh jadi kaya nih, kata Mail. Aduh, Mail ini ya, teman-teman, masih mikirin uang. Kata Ipin. Oke, di sini Mail berlari mendekati Ipin. Oke, apa yang terjadi selanjutnya ini, cuy? Oke, di sini Mail langsung menuju ke burung yang empat kepak ini, cuy. Oke, di sini kita berbicara dulu dengan Mail. Hehehe, Mail, kau buat apa tuh, kata Ipin. Ipin, itu burung empat kepak, kata Mail. Kalau dapat boleh kaya, kata Mail. Tolong aku tangkap dia, kata Mail lagi. Is, kau boleh pikir pasal duit masa nih, kita Ipin. Lama dia nampak kita kejar, kata Mail. Oke, kita kejar burung dulu, kita kejar bersama Mail. Semoga saja dapat ya, cuy. Aduhai, kita nggak dapat ini, teman-teman. Oke, mana dia pergi, kata Mail. Oke, selanjutnya mesti main sorok-sorok, kata Mail. Tolong aku cari dia, Ipin. Oke, kita cari dulu burungnya. Mana dia burung empat kepaknya ini? Oke, apakah ada di sini? Ternyata tidak ada. Di mana burungnya bersembunyi? Burung, oh burung, di mana kamu bersembunyi? Abang San mencari. Apa ini, teman-teman? Lihat itu semak-semaknya, teman-teman. Bergerak-gerak, apakah burungnya ada di sini, teman? Oke, kita tangkap. Oke, ternyata di sana. Dan aduhai, di sini burungnya lari lagi, cuy. Oke, kita cari lagi. Tadi dia larinya di sini ya, teman-teman. Apakah dia ada di sini, cuy? Oke, di mana burungnya ini bersembunyinya? Oh, ternyata tidak ada di sini. Oke, di mana kamu burung bersembunyinya? Itu dia, tangkap lagi. Oke, bisa nggak kita nangkapnya? Aduhai. Oke, di sini kita ini ngomong dulu sama Mail. Dapat kau pun, kata Mail. Mail, kita patut cari jalan ke Yes, nantilah itu sedikit lagi, kata Mail. Oke, kena senyap-senyap, kata Mail. Oke, di sini kita senyap-senyap untuk menangkap burung ini. Dan akhirnya, teman-teman, apakah Mail mendapatkan burungnya, teman-teman? Aduhai, hei, kata mereka. Squawk, squawk, kata burung itu. Jangan lari, datang sini, balik, kata mereka. Mail, Mail. Eh, apa tuh? Apa ini, teman-teman? Kita mendapatkan benda, sebuah artefak ya, cuy. Benda unik gitu loh. Ini keris atau, kata Ipin. Tapi bagian hulu jelah. Oh, ini bagian tangannya, teman-teman. Hei, kawan-kawan, tengok nih, kata Ipin. Eh, jangan usik benda itu, kata Bizi sama Susanti. Sebab keris itulah yang kita dekat sini. Wadaw, kalian semua di mana, Mail? Ah, lari semua. Siapa ini? Kok tiba-tiba lari semuanya, teman-teman? Apa yang terjadi gitu loh. Oke, selanjutnya kita lihat.
apa yang terjadi ini? Kita akan berlari kah? Reriang menyerang. Lari Ipin, lari. Oke Reriang, siapa itu Reriang? Dan jangan biarkan Reriang menangkap kamu. Oke, di sini kita berlari teman-teman. Oke, lari sekarang. Oh, ternyata kita dikejar oleh ini teman-teman, Reriang ya cuy. Apa itu Reriang itu? Abang Sen juga nggak tahu cuy. Kalau di kami nyebutnya, aduh ya teman-teman, kita ketangkap cuy. Ya gagal. Oke, kita coba lagi ya cuy. Kita coba lagi, semoga saja untuk kali ini, percobaan yang kedua ini, kita bisa ya teman-teman, Bisa lari dari Reriang ini cuy. Oke, langsung saja. Set, langsung saja teman-teman, kita lari. Lari Mail. Oke, jangan sampai kita dikejar, jangan sampai kita ketangkap gitu. Ya, teman-teman, kita ketangkap lagi dan lagi cuy, padahal kita sudah lari dengan ini teman-teman, dengan sangat laju gitu loh ya. Bagaimana sih cara menyelesaikannya ini? Kok sulit cuy, cepat kali Reriangnya ini mengejar kita. Oke, kita coba lagi yang ketiga kali ini teman-teman. Semoga saja yang ketiga kali ini kita bisa berhasil gitu loh. Oke, langsung sajalah, gaskan. Oke, gaskan, lari. Aduh, oke, lari lagi. Ya. Dapat lagi cuy, kita dikejar lagi dan gagal lagi gitu. Aduh, sampai kapan ini kita baru berhasil ya teman-teman? Semoga saja di percobaan keempat ini kita bisa berhasil gitu loh. Aduh, kali kok ketangkap terus gitu loh. Oke, kita lari lagi bersama Mail ini cuy. Oke, langsung saja kita gaskan. Gaskan. Oke, lewat sini. Oke, lewat sini teman-teman. Oke, langsung. Loh, kok gagal lagi gitu loh. Bagaimana caranya supaya tidak gagal ini teman-teman? Apakah di sini kita harus menemukan kekuatan yang khusus gitu loh, supaya kita bisa berlari dengan cepat cuy? Bagaimana caranya ini? Buat kalian yang tahu teman-teman, buat kalian yang pernah memainkan game ini ya, buat kalian yang tahu bagaimana cara mudah ya lari ini teman-teman, supaya Reriang ini tidak mengejar kita gitu loh. Oke, seperti ini kah? Oke, enggak juga. Oke, langsung saja kita lewat sini. Oke, lewat sini dan lewat sini. Aduh, masih kekejar. Udah kita coba berkali-kali. Kok masih dikejar gitu loh, kok masih dapat? Bagaimana caranya? Aduh, sangat sulit ini cuy, sulit ini. Di sini kita harus berpikir dengan cepat ini. Kita harus berpikir bagaimana supaya kita tidak bisa dikejarnya gitu loh. Oke, langsung saja lah. Oke, langsung saja kita lari lurus saja ya teman-teman. Lurus lewat sini. Kita harus lari dengan lurus cuy. Oke, pelan-pelan. Ya, masih dapat cuy. Masih dapat gitu loh. Masih gagal gitu loh. Apa ini? Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari serangan Reri yang ini gitu loh. Aduh, ini gara-gara Mail ini teman-teman, kita sampai dikejar oleh Reri yang gitu loh. Oke, dan jangan biarkan Reri yang menangkap kamu gitu loh, katanya cuy. Oke, ini apa ini? Oke, di sini kita kita loncat-loncat kah supaya tidak terkenanya. Oke, langsung saja kita loncat lagi. Oke, berhasil kita mengejar mereka. Oke, set. Oke, ya masih kena teman-teman. Aduh, gagal lagi dan lagi cuy. Udah nggak tahu ini teman-teman, udah berapa kali kita gagal ini cuy. Waduh, sangat sulit sekali ini supaya kita tidak bisa dikejar oleh Riri yang ini cuy. Oke, ini kita coba lagi dan lagi sampai bisalah gitu loh ya teman-teman. Jangan menyerah gitu loh, karena orang yang suka menyerah itu orang yang lemah cuy. Oke, set, kita kejar sini. Oke, sabar jiwa. Oke, kesini. Ya, masih dapat cuy. Bagaimana ini? Kok masih dapat gitu loh? Kok gagal terus kita ini? Aduh, gagal terus teman-teman. Bagaimana caranya supaya kita bisa ya, bisa menghindar dari serangan Riri yang menyerang kita ini gitu loh. Oke, guna kayu ria untuk tolong Ipin lari dari Aktikon Raksasa Bunga. Oke, langsung aja di sini Abang San sudah mulai paham ini teman-teman. Abang San mempunyai ide teman-teman ya. Oke, langsung saja kita kesini. Oke, ini kesini. Lanjut lagi cuy. Tidak ya, gagal lagi. Ya, teman-teman, gagal lagi cuy. Aduh, ini ya teman-teman yang terakhir nih cuy. Kalau gagal ini udah teman-teman ya, kita tamatkan udah sampai di sini saja ya. Jepit ini cuy. Anjay, gagal terus ini.
sulit kali gitu loh. Bagaimana supaya kita bisa menghindari serangan dari Riri yang ini, coy? Waduh, sangat gitu loh. Oke, langsung ini langsung saja, coy. Oke, set langsung. Kaskan berlari, IP. Lari, IP, lari. Lari langsung ke sini. Oke, berhasil. Langsung saja lagi ke sini lagi, berhasil lagi ini, teman-teman. Oke, aduhai. Oke, aduhai ini ke sini. Oke, berhasil lagi, coy. Oke, lewat sini. Oke, selanjutnya kemana kitanya? Oke, ini. Oke, aduh, jangan sampai kita dikejar. Ah, laju kali dia. Ya, kita dikejar ya. Ya, kalah gitu. Ya, padahal udah jauh itu. Ya, nggak bisa ini, teman-teman. Jangan menyerah. Harus gaskan lagi, coy. Gagal terus. Membuat Abang San frustasi ini. Membuat Abang San stres, teman-teman. Harus berpikir dengan keras ini. Waduh, sangat. Oke, sabar di sini. Abang San mempunyai ide, coy. Ini dia idenya, lihat itu, teman-teman. Oke, kita sudah mengaktifkan perangkap. Oke, ada lagi di sini, berhasil. Oke, mana lagi dia? Oke, di sini, coy. Oke, langsung lagi, berhasil lagi. Dan mana lagi? Oke, lari Ipin. Oke, di sini langsung saja berhasil. Set menghindar. Oke, set. Oke. Aduh. Oke, kita aktifkan. Oke, berhasil lagi. Apakah di sini kita masih berhasil? Iya, akhirnya gitu loh. Setelah sekian lama kita berlari terus mencoba, gagal bangkit lagi, bangkit lagi, gagal bangkit lagi, dan akhirnya kita berhasil, coy. Iya, apa itu, teman-teman? Ada seorang anak yang menggunakan tapel itu. Siapa itu? Kata Ipin. Oke, di sini dia menyerang Renri yang itu, coy, yang mengejar Upin dan Ipin dan kawan-kawan. Sikit lagi, katanya. Ambil ini, kata mereka. Kata pemuda itu, roar, katanya. Oke, kam. Kamu semua ikut saya, kata anak itu. Hah, hampir jadi ketangkap Renri yang tadi, kata Upin dan teman-teman. Jom ikut aku, katanya. Oke, pergi ke tempat yang selamat, sikit, kata anak itu. Oke, ini kita ada di mana ini, teman-teman? Abang San juga nggak tahu. Tempat ini tempat yang sangat-sangat berbahaya sekali ya, coy. Oke, langsung saja kita kemana ini? Paya Indraloka, budak misteri di Paya gitu. Wah, tempat apa ini? Kata Ipin. Heh, aku tinggal di sini. Nama saya Belalang, kata pemuda itu. Oh, ternyata nama anak ini adalah Belalang, teman-teman. Hei, nama saya Ipin, kata Ipin. Pergilah jalan-jalan dulu, kata Belalang. Bila dah sedia, kita jumpa dekat rumah aku, kata Belalang. Oke, di sini kita pergi dulu. Kemana perginya gitu loh? Kita harus kemana ini? Apakah kita harus ke sini? Kita ke sini kah? Bukan ya, teman-teman. Oke, jadi kita ke seberang sana gitu loh. Ke seberang sini, teman-teman. Oke, kita jalan-jalan dulu. Di situ ada Mail. Oke, kita berbicara dulu dengan Mail aja, coy. Oke. Hei Mail, kau oke, katanya. Oke, Jie, apa benda yang kejar kita tadi, kata Mail. Oh, mereka Renrian. Kenapa mereka nak tangkap orang? Mereka askar Raja Bersiong. Apa itu askar Raja Bersiong, teman-teman? Raja Bersiong, kata Mail. Oh, dia seorang raja yang jahat, kata Belalang. Tapi korang selamat di sini, kata Belalang. Oke, langsung saja kita masuk lagi. Kita ke sini. Di sana ada Susanti. Kita berbicara dulu dengan Susanti. Oke, hello Susanti. Oke, wah, cantiknya tempat ini, kata Susanti. Tak secantik kamu, kata Belalang. Her, kata Susanti. Hei, Mail, kata Mail. Apa tuh yang berangentung di pokok? Oh, itu sistem penggerak kami, katanya. Bila ada bahaya akan berbunyi, kata Belalang. Oke, dan selanjutnya kita kemana? Kita kesini kah? Tempat apa ini? Abang San juga nggak tahu ini, teman-teman. Oke, kita kesini. Oke, langsung sini. Oh, ternyata bukan tempat apa-apa gitu loh. Oke, kita kembali lagi, coy. Kita melihat-lihat tempat ini seperti apa gitu ya. Cuma buat Abang San penasaran. Apakah kalian juga penasaran, teman-teman? Komen ya, coy. Loh, di sini ada Pizzy ya, teman-teman. Oke, kita berbicara dulu dengan Pizzy. Pizzy, kamu nampak macam nak demam, kata Ipin. Saya penat dan lapar, kata Pizzy. Esan, mana kamu? Kata Pizzy. Hah, biar saya buat air, kata Belalang. Jom pergi duduk di depan rumah saya, kata Belalang. Oke, kita duduk di depan rumahnya. Di mana rumah Belalang ini, coy?
Oke, di sini kah? Oh, ternyata ini rumahnya belalang. Anak kecil tadi, teman-teman. Minumlah, kata belalang. Kata Ipin, kamu semua dari mana? Baju pelik, aku rasa korang bukan dari sini, kata belalang. Dekat mana sini, kata Mail. Kita berada di Indraloka, kata belalang. Indraloka, kata Susanti. Apa ini? Bukan kampung durian runtuh ke? Kata Pizi. Boleh tolong kami cari abang dan kawan-kawan lain? Kita kena pulang, kata Ipin. Tak tahu mana nak mula, tapi kita tunggu ayah saya pulang, kata belalang. Dia mesti tahu apa nak buat, kata belalang. Belalang? Oke, ini kah ayahnya belalang? Kita lihat, teman-teman. Panjang umur, kata mereka. Oke, apa yang terjadi? Baru je cakap tentang ayah, kata belalang. Oh, ternyata ini ayahnya belalang akan muncul. Ini dia ayahnya belalang. Belalang, kata ayahnya bersambil berteriak. Habislah kita, kata ayah belalang. War. Oke, suara apa ini, teman-teman? Oke, selanjutnya apa yang terjadi? Raja Bersiung akan murka, kata ayah belalang. Hah, Pak Cik? Kata ayahnya. Ayahnya terkejut. Siapa mereka ini, belalang? Katanya. Nama saya Ipin. Kami tersesat, kata mereka. Tapi belalang tolong kami, kata Ipin. Keris itu awak ke yang pegang, kata ayahnya. Keris apa? Keris ini pembawa masalah. Oke, di sini Biji yang memegang kerisnya. Kenapa berat sangat nih? Macam mana awak boleh angkatnya begitu senang, katanya. Bukan saya saja, abang saya pun boleh, kata Ipin. Ada dua budak. Penggera berbunyi. Oh, ternyata alamat mereka ada jumpa tempat ini. Oke, di sini akan terjadi sebuah bencana, teman-teman. Cepat semua, kata ayah mereka. Mereka tak boleh tangkap kamu. Oke, Peter ini, Pak Cina bawa kami kemana? Mana muat kita semua dalam nih? Bunyi mekanisme. Oke, apa yang bunyinya apa itu, teman-teman? Pintu rahasia. Cepat semua masuk ke dalam. Belalang, kata ayahnya. Kamu mesti jaga budak kecil itu, kata ayahnya. Wow. Pergi cari orang yang bernama Nahkoda Ragam. Oke, dan belalang, apa-apapun, jaga-jaga dengan orang yang ada kesan bakar pada muka. Oke. Apa yang terjadi selanjutnya ini, cuy? Apa yang terjadi pada ceritanya gitu loh. Harus kita lihat, penasaran ini kita gitu loh. Oke, rahasia Pak Belalang. Leluan tersembunyi. Ore seronoknya, kata Ipin. Teringat pula masa Upin dan kita kejar Opet, kata Ipin. Opet apa? Tak dia apa-apa, kita dekat mana nih? Belalang, kata Ipin. Entahlah, ayah tak pernah cakap pun pasal tempat ini, kata belalang. Nampak macam leluan tersembunyi untuk kecemasan, kata belalang. Saya boleh nampak cahaya di atas sana. Keluar ke mana agaknya, katanya. Jom pergi tengok, kata belalang. Mari kita cari kawan-kawan kamu dulu, kata belalang. Oke, di sini kita mencari kawan-kawan kita. Di mana ya? Pizi, Mael, sama Susanti. Ini dia, oke. Hai Ipin, saya rasa saya tahu cara untuk seberang, katanya. Oke, lepas tuh lompat ke atas kotak untuk seberang. Oke, kita melompat di sini, teman-teman. Oke, ini apa ini? Tempat apa ini? Kok ada jaring laba-laba besar gitu loh. Apa kita bisa masuk ke sini? Wow, ada ini besar kali, cuy. Oke. Set. Oke, kita ke sini, cuy. Kita loncat dulu. Oke, selanjutnya apa, cuy? Oke, selanjutnya apa ini? Oke, kita loncat. Ya, kita jatuh. Oke, kita loncat dulu, cuy. Oke, kita loncat. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ke sini loncatnya. Oke, berhasil lagi. Jangan sampai kita jatuh ke sungai ini. Oke, loncat lagi, berhasil lagi. Selanjutnya kita ke sini. Ya, berhasil. Dan kemana ini kita? Ke sini kah? Ya, hampir saja kita mau jatuh. Oke, langsung saja loncat lagi ke sini. Ya, teman-teman, kita jatuh dan ulang lagi ke awal, cuy. Oke, loncat lagi kita. Oke. Oke, loncat, berhasil loncat ke sini, berhasil, cuy. Oke. Oke, iya, jatuh lagi, kok sulit kali ini. Oke, kok cupu sekali, abang San, kok sulit kali, cuy. Oke, pelan-pelan sajalah gitu loh. Oke, pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan kitanya. Oke, set, jalan sini. Oke, pelan-pelan. Loncat. Oke, berhasil. Loncat lagi. Oke, berhasil. Oke, lewat sini. Oke, loncat. Oke, loncat. Aduh, hai, kok sulit. Aduh, ya, jatuh lagi. Jadi kita harus menggunakan konsentrasi yang tinggi ini, teman-teman. Sudah berapa kali ini kita gagal, cuy? Oke, loncat. Oke, loncat sini. Aduh, sulit kali. Oke, loncat. Aduh, meloncat satu kotak saja sulit kali ini, teman-teman. Oke, aduh, hai.
Oke, sulit sangat. Ulu. Oke, loncat lagi. Anjir, sulit. Nah, sulit kali. Oke, set. Aduh, baru berhasil aja sudah langsung kalah. Oke, berhasil. Satu lagi, ini loncat ke sini dan ini loncat ke sini, berhasil. Dan ini loncat ke sini, berhasil. Saatnya ini loncat ke sini, berhasil lagi. Ini loncat ke sini dan akhirnya aduh, enggak berhasil. Oke, loncat lagi ke sini dulu. Oke, langsung ke sini lagi. Oke, dan akhirnya berhasil, Bung. Oke, kemana ini kita, teman-teman? Kemana ini kita, ke sini kah? Bukan, coy. Oke, berarti kita ke wah, ada Mael di sana, teman-teman. Oke, apa yang terjadi selanjutnya? Kok ngebuk ini, cuy? Apa yang terjadi? Kok nggak bergerak sama sekali? Nih, kok tiba-tiba lekat di sini gitu loh? Kok nggak bergerak, cuy? Apa yang terjadi ini? Oke, nggak ada apa-apanya ini, cuy. Aduhai, kenapa ini? Kenapa gamenya ini error gitu loh, kok ngebug? Aduh. Oke, teman-teman, karena di game ini ada kesalahan teknisnya, teman-teman. Kenapa? Apa sih kesalahan teknisnya gitu loh? Di sini, teman-teman, tiba-tiba IP-nya nggak bisa bergerak, cuy. Dan setelah Abang Sam restart, ya Abang Sam ulangi lagi gamenya dan Abang lagi ke situ lagi gitu loh. IP-nya masih nggak bisa bergerak ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, mungkin sampai di sini saja ya. Game Upin Ipin Chris memang tunggal chapter kedua kali ini, teman-teman. Nggak bisa kita tamatkan, cuy, karena nggak bisa gitu loh ya. Gamenya sudah rusak. Ada bug-nya, teman-teman. Ya, gitulah gitu loh. Oke, teman-teman, saya Abang San dari channel Waca undur diri. Bye-bye.